Seorang wanita beruntung masih hidup setelah sebuah meteor jatuh melalui atap dan mendarat di atas bantal hanya beberapa inci dari kepalanya. Ruth Hamilton dibangun oleh ledakan keras, tetapi dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tertutup debu dan ada lubang di langit-langitnya. Dia kemudian melihat kembali ke tempat tidur dan menemukan ada batu seukuran kepalan tangan tergeletak di mantelnya, jatuh melalui atap dan mendarat tepat di sebelah tempat kepala Ruth berada seperti yang dilaporkan Daily Star. Dalam kepanikan, Ruth yang tinggal di British Columbia, Kanada, memanggil polisi dan segera menyelidikinya. Polisi pun menemukan bahwa batu itu sebenarnya adalah meteor yang kemungkinan berusia miliaran tahun. Ruth mengungkapkan dia benar-benar kagum bahwa sebuah batu dari luar angkasa yang berpotensi berusia miliaran tahun mendarat di bantalnya. Kabarnya, sebelum kejadian, warga menikmati hujan meteor di Danau Laosio yang terletak sekitar 84 km dari arah timur.